Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini waktu menjadi salah satu aspek yang paling penting. Kita banyak belajar dari berbagai kejadian dan pengalaman sejarah. Bagaimana waktu menentukan laju perkembangan manusia, termasuk sejarah kesuksesan manusia. Karena itu maka dalam kehidupan kita, waktu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia yang lalai akan kedua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat al-faragh, nikmat kesempatan. Sempat ini berkaitan dengan waktu. Kadang kita tidak banyak menghargai waktu ketika kita memiliki banyak waktu. Akan halnya juga kesehatan. Kita akan baru merasakan betapa berharganya waktu dan kesehatan ketika keduanya diambil dari kita. Karena itu maka tidak berlebihan apabila dalam ungkapan Arab disebutkan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Fa illam taqta'hu, jika engkau tidak menebasnya, yaqta'ka, maka waktulah yang akan menebasmu. Maka oleh sebab itu, waktu yang kita miliki harus kita maksimalkan untuk diisi dengan tindakan-tindakan yang positif, tindakan-tindakan yang berorientasi kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur kita sejatinya. Syukur akan nikmat kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman di mana kegagalan seseorang terkadang bukan ditentukan oleh ketidakmampuan seseorang mengelola berbagai tantangan-tantangan yang dihadapinya, berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, tetapi karena ketidakmampuannya untuk mengelola waktu. Maka karena itulah manajemen waktu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih karena waktu yang kita miliki begitu terbatas. Hidup di dunia begitu terbatas karena kehidupan yang kekal sejatinya hanyalah di akhirat. Sementara ada banyak kewajiban-kewajiban, ada banyak keinginan-keinginan yang ingin kita wujudkan. Oleh sebab itu maka kita perlu mengatur efisiensi waktu. Caranya adalah dengan melakukan manajemen waktu. Manajemen waktu akan menentukan sejauh mana kita akan meraih maslahat dalam hidup kita. Tanpa manajemen waktu yang baik, maka kita akan kehilangan maslahat dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah disebutkan dalam ungkapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-arifu ibnu waktihi. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang sukses tentu dan segalanya dalam pengertian yang positif, itu adalah anak zamannya, anak waktunya. Oleh sebab itu, fa'in adha'ahu da'atshu kullul masalih. Apabila dia menyia-nyiakan waktu, maka semua kemaslahatan akan
hilang darinya. Fa innal masaliha kullaha innama tansya'u minal waqti. Karena berbagai maslahat dalam kehidupan ini sejatinya hanya muncul dari waktu. Oleh sebab itu maka manajemen waktu menjadi penting. Kita perlu mengatur waktu, mana yang prioritas untuk kita dahulukan, mana yang tidak prioritas untuk kita kesampingkan. Dan Syekh Azza Janwaji sebetulnya secara tersirat juga mengajarkan kepada kita bagaimana kewajiban aini, kewajiban individual, sebetulnya juga berkaitan dengan waktu dalam konteks skala prioritasnya. Sholat misalnya, sholat kewajiban mencari ilmu tentang sholat menjadi prioritas karena dari sisi waktu saat ini kita harus melaksanakan sholat. Setiap hari kita wajib melaksanakan sholat. Dan ini harus lebih diprioritaskan, mencari ilmu sholat harus lebih diprioritaskan misalnya dari mencari ilmu kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang satu tahun satu kali. Nah ketika ibadah Ramadan tiba, maka ibadah Ramadan dari sisi waktu menjadi skala prioritas kepada kita. Sehingga kemudian kita wajib menguasai ilmu-ilmu tentang bagaimana tata cara beribadah di bulan Ramadan. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, oleh sebab itulah, maka manajemen waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam rangka meraih kemaslahatan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya waktu, karena kita berjalan seiring dengan waktu. Oleh sebab itulah, maka waktu yang ada, mari kita syukuri dengan jalan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan pengabdian kepada Allah, kemudian juga meningkatkan berbagai aspek dalam kehidupan kita dengan niat, dengan orientasi, semuanya ditujukan lil khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka kita bisa meraih maslahat. Kita bisa mendapatkan kesuksesan di tengah berbagai keinginan-keinginan kita yang begitu banyak, begitu kompleks, sementara waktu yang tersedia begitu terbatas. Nah, manajemen waktu inilah yang selalu kita harapkan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mendapatkan kemampuan melakukan manajemen waktu. Sehingga dalam doa disebutkan, Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri ad-diniyah wa dunyawiyah. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami keteraturan fi jami'il umur dalam berbagai aspek ad-diniyah wa dunyawiyah, baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun keduniaan. Nah, keteraturan ini hanya dapat terwujud manakala kita bisa melakukan manajemen waktu secara baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan manajemen waktu dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan meraih kemaslahatan dalam hidup ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.